Bye bye. Selamat sore. Orang sini kan bebas seragam sekolah. Beda kalau di Indo. Kirain hujan loh hari ini. Hawane rada adem ya. Meo chuan wei to. Yi tian leng. Besok hujan enggak? Aku juga enggak ngecek di cuaca. Yo itian leng. Mea tai wei tao. Akang ni zuo hao o. Pesawatnya lewat. Nanti siapa yang mau ke toko Indo? Titip-titip apa ono? Yeah.
Menakutkan sekali. Mbak Asih nggak jadi pulang? Berarti habisin kontrak sekalian ya? Sama kalau gitu. Daripada nanti nggak bisa kesini ya Mbak ya? Halo kakak, terima kasih sudah bergabung. Iya, virus kan juga nggak tahu sampai kapan. Yang penting kan hati-hati. Udah nyampe rumah, udah di karantina, nggak boleh kesini lagi, susah dong. Itu kan majikannya yang gaji itu. Lagian itu juga bukan kemauan kita kan ya Mbak ya. Halo kakak, selamat bergabung. Selamat sore. Iya. Terus kamunya udah telepon rumah, Mbak? Di rumah mah dari kemarin-kemarin juga aku tuh ada kayak gini kan. Aku juga udah dikasih tahu kok di rumah kok. Kalau emang mau habisin kontra, habisin aja gitu. Iya, 14 hari. Apa bukan masalah ini, bukan masalah. Iya, betul. Kan enggak enak ya, Mbak ya jadinya. Ya. Berarti kamu kalau habis 1,5 tahun ini nggak kesini lagi ya Mbak ya? 6 tahun itu? Iya. Aku mah lihat dulu Mbak, cuma aku kalau akunya pingin nerusin 2 tahun, misal 2 tahun lagi, aku paling cuti dulu. Habis 6 tahun itu kan habis apa tanda tangan kontrak, aku cuti dulu gitu. Iya kan nggak apa-apa. Baru nanti kan. Ini dengar-dengar katanya mau diperpanjang sampai 20 tahun ya? Orang kita yang mau itu di sini dulu kan 14 katanya enggak tahu katanya tapi belum ketok palu kok ya. Kalau yang ketok palu ya Dewi sama Ali panjang. Iya iya kita juga masih panjang kalau sampai 20 tahun. Tapi ya cuma genang kita di sini terus. Duh. Mesane ning omah. Aku juga enggak ada niatan.
Enggak lah. Paspor habisnya 2023 kayaknya. Enggak, kan aku kan tahun ini udah panjang tuh, Mbak Pin. Oh, iya ya. 1 tahun, pakai 1 tahun tuh. Kan tahun depan baru habis. Iya. Pakainya 1 tahun kan. Kan sayang. Iya. Makanya aku pinnya pakai 2 tahun. Aku juga baru perpanjang ini. Alhamdulillah ya. Iya, aku tuh pinginnya, Mbak Pin. Soalnya aku lihat dulu nih 6 tahun, Mbak Pin. Kan gak jadi pulang 6 tahun. Kalau akunya masa kerja kan di sini kan gini-gini aja ya, Lin ya. Paling kita sakit hatinya kalau ada lampir aja. Terus ya, itu juga gak setiap itu loh. Kalau sama ada panas atau apa ke rumah sakit pasti bisa lain ya. Paling kita ke situnya aja. Cuma kita kan doanya jangan sampai ya, Mbak Pin. Kita namanya juga di sini kerja, makanya aku pikir aku tuh pengen 2 tahun lagi gitu. Makanya aku lihat Wisma, aku gak ngomong di orang rumah, diem-diem pasti rencana aku sendiri, Mbak Pin. Iya, paham. Kalau aku insya Allah cuma ambil 2 tahun aja ini. Iya. Vino kelas berapa Mbak sekarang? Iya, aku tuh bikinnya nambah itu buat tabungan sendiri. Vino udah masuk SMP toh? Aku 6 tahun itu SMP, Mbak. Cuma kalau akunya kesini, aku masih ke pesantren. Kalau akunya mau lanjut lagi tuh, Mbak. Tapi kalau akunya pulang, aku bawa ke Banten SMP atau pesantrennya di Banten. Akunya mau kerja terus maksudnya itu si cokinya ya udah nggak apa-apa sok pakai jangan kamu kan dia kan nggak ikut campur uang aku mbak aku buat Vino kan aku pesantren ini di sana nggak mau SMP di sana nggak mau makanya aku pelit beneran aku. Aku pulang lah anakku juga udah itu kelas 6 SD. Ya Allah, kasihan. 2 tahun ini lanjut pesantren ini nggak mau aku SMP. Ya. Pengawasan ya anak tuh pasti butuh pengawasan semampun ya. Tapi kalau tahap-tahapnya masih SD kan belum begitu. Dan kawannya ada di ramai masih. Kebanyakan alasan ya kadang ya. Gak usah ke anak lah, ceritanya aja lah. Kita gitu. Itu aja bukan motor sepeda, Lin. Kita aja pada jalan on-on-on. Apalagi sekarang. Terus pakainya sepeda. Hei, beli barang.
Perhiasan sampai paling dikai duit piro ngono wisan. Cuma berapa 500 ribu. Iku akeh. Sama itu perangkat alat. Sekarang ya harus dibeliin dibeliin sendal yang high heel lah yang aku enggak. Ya kata dulu kita beli jare ya. Jare. Kita perangkat alat sholat yang sama itu apa? Hujan enggak ini? Gitu toh Mbak? Iya, aku mah. Kan beda daerah beda-beda, kan ada yang harus ngisi dalaman rumah. Iya, aku kalau di tempatku enggak ada. Ini dalaman rumah. Ini pokoknya ya, pokoknya semua ini kalau dulu mah enggak pakai perhiasan ya, kan. Kalau sekarang sih enggak tergantung semua iya, enggak ada uangnya juga. Terus sama Mas Kali. Lah terus nanti yang pakai siapa itu? Ya, aku yang minta. Meskipun ada di rumahnya orang tua juga enggak apa-apa, harus itu wajib per apa laki-laki itu pasrahan seseorang. Kalau aku dulu ya, padahal zaman itu. Oh. Berarti harus sedia uang banyak dong. Iya kayak orang kayak adik aku aja 12 juta Mbak, satu set buat rumah isi rumah. Ah. 12 juta aku. Kalau yang saya mah ini apa kursi buat bawa uangnya. Kalau cerai itu gimana? Ya buat anak kalau kita nyebut ada anak mali itu kan enggak ada anak itu. Kalau orang Jawa mah enak lah kalau ibaratnya segini ya sama uang kan. Uang dapur ada, aku dikasih uang dapur dikasih, aku uang dapur dikasih 5 juta, aku ada uang dapur jadi kita tulin, aku tuh waktu itu uang dapur dikasih 5 juta. Kursinya apa? Seperti itu sofa. Masak-masak sih ya, itu keluar sendiri. Kalau aku kan itu uang 5 juta.
gitu. Harus seimbang berarti ya? Lah ning gonku tetep gawa. Dengerin lagi curhat. Astagfirullah. Kayak perhiasan pun kan satu set. Ya enggak dapat tuh ya malah diomongin ya, dihargai. Ya aku punya anak perempuan tuh dihargai. Enggak ada harganya. Aku makanya ambil lagi. Kalau yang punya anak cowok ya aneh kan. Ya lah punya aja orang pada ya mungkin pengantinnya sih enggak begitu permasalahan ya orang tuanya. Kebanyakan orang tuanya. Thank you.
makannya lebih banyak. Oh my god, mama nular. Ya mbak. Oke, rapeter ya. Ora se. Beda daerah, beda adat. Jam berapa? Bisa jam 5 toh. Tak kira jam tengah malam. Bentar lah. Udah muter ta? Ayo saya tetap lunggu di lubang.